Lokasi pelancaran bulan kebangsaan di Bandaraya Bersejarah Georgetown tahun ini pastinya memberikan suntikan sejarah. Kemasyuran Georgetown terus menjadikannya tumpuan pelancong asing. Apatah lagi cukup indah dikelilingi bangunan warisan seperti Kota Cornwallis di Padang Kota Lama. Kerajaan negeri menjangka 30 hingga 50 ribu pengunjung menghadiri program itu yang bermula semalam. Bagi Ketua Menteri Chow Kon Yao, program ini merupakan peluang terbaik buat negerinya sebagai tuan rumah. Juga bermakna sebab selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, inilah pelancaran bulan kebangsaan yang pertama dan dipilih negeri Pulau Pinang. Kita ucapkan terima kasih atas pengiktirafan negeri Pulau Pinang sebagai tempat di mana the first national level Merdeka celebration at national level is held, the launching is held in Penang. Dengan tema Sayangi Malaysia Aku, pelancarannya yang menjadi kemuncak program bakal disempurnakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad malam ini. Ia dijangka dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Sindio selaku pengerusi jawatan kuasa induk. Okey, bagi saya program sebegini jarang diadakan di negeri Pulau Pinang. Kira sambutan dia ni kira agak meriah dan bagus. Program ni memang terbaiklah anjuran daripada bersama badan-badan kerajaan di negeri Pulau Pinang ni. So kita ada pameran, konsert, gerai buah-buahan, barang-barang agromas untuk keluaran-keluaran Bumi Putra. Pertama sekali kita rasa macam bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala ya, kita mendapat seorang pemimpin yang hebat. Dan alhamdulillah kalau ditanya perasaan tu sangat gembira dan teruja sebenarnya dan tak sabar-sabar nak menanti pada detik malam pada esok hari. Program ni amat menyeronokkan. Sementara itu kita dapat tengok pelbagai booth dari kementerian-kementerian kerajaan, persekutuan, state, NGO dan pelbagai pihak swasta lah mengadakan booth di sini.